Okay, ni so kirakan apa boleh jadi suami misali ya? Soalan yang pertama. Okay, apa hadiah yang YB pernah bagi sampai sekarang yang special yang Wim ingat? Mana boleh panggil YB? Dia tak panggil saya YB. Panggil dia Sadiq atau sayang. Okay. Dia panggil Yang B. Yang berhandsome, yang berapa lagi? Fitnah. Fitnah. Okay. Memang kenangan seumur hidup. Sebab Sadiq dia beri hadiah, ingat lagi masa kali pertama sekali dia, bila dia pergi debate kat luar negara, kat UK, dia bawa hadiah. Ma, I have a present for you. Yang mama dia dah terbayang, pack ke kasut ke apa, dia beri apron sayang. Tentang mama dia suka masak, dia beri apron. Mana standard beli bag-bag ni? Mana pernah orang beri apron pada mak si? Baguslah tu. Dia mengingatkan. Apa, mengingatkan mak dia duduk dapur? Ibu. Masakan sedap. Lepas tu bawa air pun ada apron, dah boleh masak sekarang. Okey lah tu. Dia macam itu. Tapi itu kenangan yang paling manis sekali. Betul ke? Itu paling special sekali bagi kau. Saya rasa banyak je yang lain, tapi itulah, dia nak ingat apron juga. Banyak, dia tapi beri hadiah yang lain. Dia ada beri baju, tapi itu hadiah yang pertama sekali dia beri, apron. Okey lah tu. So untuk YB, apa saiz saiz kasut Umi? Memang saya tak tahulah. Buat apa nak tahu saiz kasut mama? Saya memang, saya cakap mama awal-awal, nak dalam bidang kerja saya, kalau nak harapkan saya beli beg, kasut semua benda mahal ni, mimpi sajalah. Sorry, ma. Benar. Kasut saya tak tahu. Sebenar-benarnya. Mama saiz berapa? 9. 9, mama 9. Eh, takkan mama saiz? Okey. You lelaki. Saya 10, 11, 9. Oh, okey. 9. Betul ke 9? 9. Okey, kita tengok. Dia kena jawab saya. Alright, next. Apa masakan Umi yang YB suka? Banyak sangat. Paling suka. Dia tanya mama bukan Umi. Yelah, shashuka, lasagna. Kena masakan, betul tak? Betul lah. Ni semua betul lah. Itu yang saya pandai masak sebab mama juga. Dia bila masak, dia bila sekolah, dia balik sekolah nanti, kalau Umi tengah masak, dia akan duduk atas kabinet dengan satu buku, dengan pen dia, dia salin apa semua sekali. Dia memang minat. Mengemas orang lain, abang dia pula pak mengemas. Bila dia balik sekolah agama, dia tak buka songkok lagi, tak buka samping dia lagi, terus memasak, buat burger, buat apa semua sekali. Sayang. Walaupun agak annoying lah. Sebab my mommy bila dia masak, dia tak nak ada apa macam track record yang jelas ataupun cara nak masak tu. Okey, ni kena guna satu teaspoon. Dia ikut rasa letak ni, ikut rasa letak ni. Mana dia orang ikut rasa, dia kena tengok. Betul-betul lah. Tapi sekarang saya nak pandai. Sampai dia menang dekat UIA, pertandingan buat lasagna. Okey, ni so kirakan apa boleh jadi suami misali ya. Walaupun Insya tidak ada lagi, tapi Insya suami misali ya. InsyaAllah. Okey, dah serius pula. Belum lagi. Tak apa, sabar. My first wife is my country. Then your mother? Mother-mother lah. Tapi alhamdulillah betul berkongsi dengan hamba Allah yang lain. Okay. Jangan serius sangat, Ma.